Halo guys, Sriwijaya Kick. Saat ini saya sedang berada di Stadion Gelora Jakabaring Palembang, menyaksikan latihan Sriwijaya FC Palembang yang akan menghadapi PS Kicci Ciamis pada Selasa nanti. Latih kasar tadi ini akan mengadaptasi para pemain agar nantinya bisa menjalankan strategi yang baik. Seluruh pemain bisa terlihat guys. Inilah kemegahan Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Dan di belakang kita ini sedang latihan pelatih kasar tadi. Ya. 3 poin tentunya diharapkan agar Sriwijaya FC bisa merangkak ke posisi atas. Saat ini SFC meraih 4 poin dengan kemenangan 1 kali dan imbang 1 kali. Sriwijaya kita baca. Guys, pelatih kasar tadi juga mencoba beradaptasi nih di lapangan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Maklumlah guys ya, selama 3 bulan persiapan kemarin, ini berarti kali ketiga Sriwijaya FC mencoba stadion yang kemarin dipakai untuk Asian Games ya guys ya. Di latihan sore hari ini, yaitu di Sabtu sore ini, kasar tadi latih Sriwijaya FC membagi 2 kelompok pemain. Ada yang memakai baju biru dan juga memakai rompi kuning ya guys. Terjadi perebutan bola di sana, di mana pelatih asal Solo ini ingin melatih kecepatan untuk merebut bola ya guys, karena mungkin untuk lebih bisa menguasai jalannya pertandingan saat menghadapi PSGC Ciamis Selasa nanti. Ya maklum saja ya guys, kita kan tuan rumah ya. Latihan kali ini juga mengutamakan akurasi dari oper-operan atau juga kerjasama tim yang baik antara penggawa-penggawa Sriwijaya FC. Ya, ada juga Hilton guys yang ikut bermain dalam sesi game match ini ya guys. Ya, ini dia sebuah perebutan ya guys. Ya, itu ada Amriza guys, kapten juga FC, palang terakhir Laskar Wong Kito. Ya, kedua kelompok ini tampaknya semakin kompak guys. Ya, Sriwijaya sendiri saat ini meraih 4 poin hasil kemenangan lawan Perserak dan 1 poin saat bertandang kemarin ke Cilegon United ya guys. Ya, ini guys, para pemain terus dilatih oleh kasar tadi. Ini juga tampak Stadion Kebanggaan Wong Kito, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, yang merupakan stadion internasional berkapasitas 23.000 penonton. Stadion ini kemarin sukses sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Ya,
juga latihan bersama tim ini terus dilakukan. Kedua kelompok pemain yang sudah dibagi semakin bersemangat kayaknya ya. Bagus ya guys. Tuh ada Ronggo guys di sana guys. Akurasi umpan-umpan pendek sepertinya terus diperagakan ya guys. Ya, maaf guys agak pilek jadi mungkin agak bindeng ya. Mohon maaf ya kalau mengganggu kupingnya ya guys. Oke guys, jangan lupa ntar subscribe kan, like and comment ya untuk mengembangkan channel ini ya guys. Aku juga ada latihan situ, ada Mauricio Leal. Tim telah dibagi kembali dan dilakukan pertandingan internal match antara kedua tim, antara tim inti dengan tim cadangan ya guys. Ya umpan-umpan silang terus dipraktekkan. Kasar tadi sendiri sebenarnya tidak pernah mengemaskan para pemain, tergantung dari kesiapan para pemain sendiri. Ari Yongki Aribowo sepertinya sudah kembali pulih dan ikut berlatih bersama rekan-rekan lainnya dan diharapkan mampu bisa menjebol gawang daripada PSG Ciamis pada Selasa nanti ya guys. Nah, guys kita baru mencetak satu gol di pertandingan pertama melawan Perserang Banten, saat itu bek kiri Jericho Christian Toko yang mencetak gol dari sebuah umpan. Tadinya sih mau umpan katanya. Dan alhamdulillah bisa mencetak gol kemenangan Sriwijaya FC. Thank you.
guys, ini juga ada striker asal Brazil, Hilton Moreira, yang saat ini sedang mengurus naturalisasinya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama Suja OC. Saat ini karena Liga 2 telah dimulai, Hilton terpaksa menunggu di putaran kedua kayaknya, sambil menunggu proses naturalisasinya berjalan dengan lancar. Ya, meski demikian, striker pelopor ini terus tetap semangat bersama rekan-rekan tim lainnya untuk selalu menjaga kondisi agar nanti bisa menjadi predator bagi Suja OC. Ini guys, sepertinya tinggal Pak Suci akan berpisah dulu. Ini ada Amrizal. Nah, ini ada yang bule nih. Nah, namanya Edi Gunawan. Gelandang sayap kiri yang sangat mumpuni. Juga itu ada Mauricio Leal yang ikut latihan sama kita karena belum punya klub. Ini ada guys, lebih dekat ada Siswanto. Ini bisa striker, bisa sayap, masih mumpuni lah. Umurnya sudah lumayan 30 tahun ya guys. Kita ada Eka Hera. Wah, ini kalau dimainin keren nih. Tapi dia belum sempat main kayaknya guys. Wah, ini super. Oke. Kita beruntung punya 3 keeper yang sangat berpengalaman. Ada Galih Sudaryono, juga ada Gajar Nekat. Tau sendiri kan mantan pemain timnas dan Malang Melintang di persepak bolaan Indonesia. Terus juga ada Hendra Mol yang musim lalu membela Perseru, dan juga ada putra daerah yaitu Alexander asal Banyuasin yang musim kemarin membela Persela Lamongan. Nah, ini yang menu latihan lain dari pelatih kasar tadi, lari-lari kecil atau apa yang namanya. Menu latihan terakhir di Sabtu sore ini ya guys. Jadi umpan-umpan crossing sepertinya akan coba diberlakukan saat menghadapi PSG Ciamis. Sejumlah striker SFC seperti Ronggo, Yongki Aribowo, N. Ikwan itu diharapkan mampu menjebol gawang. Ya, karena sejauh ini menjadi evaluasi tersendiri bagi pelatih karena seperti masih tumpul di depan. Cuman ya kita berharap saja nanti di PSG kita ya materi recovery ya, recovery tapi guys, kita udah ini taktik untuk melawan PSG di tanggal 2 ya. Tadi kayaknya lebih banyak kematangan di finishing touch ya. Ya, timbuk aja. Kita oh, untuk banyak ditimbuk supaya apa? Untuk transisi pergeseran itu lebih sulit lagi.
takut dari dua laga terakhir lini depan masih belum menghasilkan gol, mungkin ya. Ada evaluasi sih. Ya pasti ada evaluasi, makanya kita selesai latihan ini, kita drill ini pemain-pemain depan dan winger-winger kita. Ada tambahan untuk lawan nanti ada gambaran ada tahu kotaknya? Ya, saya tahu di situ PSKC ada anak buah saya di Kalteng, Joko Sasongko, Julbin Jamrun, terus si Aman Saragi, udah agak tahu ke apa kualitas ini. Ada penjagaan khusus ke siapa nanti? Saya minta tidak ada, karena kita harus disiplin dalam posisi masing-masing dan kita harus main to main market. Secara umum karakter permainan PSKC gimana? Secara umum saya perkirakan dia akan main belakang. Ya kalau masalah biasa ya enggak ini di sini juga ada burung sama aja ya kan.